Nek Mas Rianto nu ndak banyak bicara. Kalau penting ya bicara. Gak penting ya enggak. Ya nurut nu Mas mbek wong tuwa gak neko-neko. Saat kepergiannya Mas Rianto itu yang menjadi tulang punggung di keluarganya, waktu itu punya adik perempuan ingin meneruskan ke perguruan tinggi, tapi kan enggak punya kemampuan, sehingga saya dari pihak kerja kita sepakat untuk memberi beasiswa sampai S1. Sekarang sudah S1 sudah kerja. Dilakukan oleh sahabat Rianto ini menjadi motivasi serta spirit bagi kami untuk tetap menghidupkan bagaimana Indonesia ini tetap baik, Indonesia ini tetap mengedepankan apa yang kita junjung bersama, yakni kebinekaan.